warnanya ini lo menggoda banget, cakep banget ya. Clean barangnya. Oke, clean. Ngaca banget, kristal lasernya ini lo ajib banget. Minim inklusi, permukaan mulus total, warnanya juga gawat itu. Cakep banget lo. Lagi ya. Coba lagi, udah lama saya nggak masuk kan? Oke, 2 bulan 3 bulan nih Bang Yose nih. Yes. Oke, baru kembali lagi nih menampilkan ya yang konsep barunya Bang ya. Iya. Oke, siap. Oke, sebelum kita ke Batu Permata nih Bang, seperti biasa nih untuk alamat sama nomor teleponnya nih. Alamatnya di Pasar Rawamening, Jakarta Game Center, lantai 1, Blok AKS 056. Toko sana sini Permata. Oke, siap. Nomor telepon atau WA-nya Bang? 0813-1622-0129. Oke, siap. Dicatat nomor teleponnya, dipilih baru Permatanya, dan jangan lupa dibungkus. Oke, di sini yang pastinya sih koleksi-koleksi terbarunya dari Bang Yos. Oke, kita mulai dari mana nih Bang? Dari sini Bang. Oke, dari sebelah kiri. Yang pertama nih Bang Yos apa nih? Ini Spalerit Bang. Spalerit. Tapi dia ada rainbow-nya. Oke, ada spasi rainbow-nya ya. Yeah. Oke, terlihat. Wow. Ngaca banget. Kristal. Cutting shape-nya bagus. Wow. Dan ini ringnya sudah perak. Micro setting. Cakep banget. Terus teman ini. Oke, warnanya enak ya. Nah, slip-nya dengan berat 4.64 karat nih. Warna yellowish orange. Oke. No treatment. Wow. Cakep banget loh. Ini barangnya clean total. Rainbow-nya juga mantep. Bagus banget barangnya. Untuk yang pertama nih, untuk spaleritnya nih, Bang Yos, kenapa nih? Ini saya open 5,2 Bang. 5.200.000 teman-teman. 5.200.000. Wow, spalerit warnanya yellowish orange. Cakep. Sparkling rainbow terlihat ya. Ngaca banget kristal. Nanti untuk foto atau video lebih detail lagi nih, teman-teman bisa lanjut ke nomor Bang Yose yang tertera di video dan juga di deskripsi. Ya, harga tadi 5.200.000 Bang ya. Masih bisa nego. Oke, lanjut untuk yang kedua nih Bang Yos. Ini purple scapolite. Scapolite. Iya, purple scapolite. Wow, warnanya purple. Jarang ya pastinya ya. Iya, warnanya enak banget. Oke, halus. Warna jarang dan juga nih ngaca kristal cakep. Cutting shape-nya bagus banget, ringnya perak. Centro. Semi mikro betul. Ya, hasilnya dengan 2.72 karat warna purple dari Brazil Untable. Wow. Warna jarang teman-teman yang tulis Scapolite. Kena berapa nih Bang Yos? Ini saya open 3,2. 3.200.000. Oke, dibungkus teman-teman. Warna jarang nih teman-teman di Scapolite ya. Oke, untuk menambah koleksi permatanya nih. Yang belum punya pastinya cepet-cepet bungkus. Jangan sampai keduluan atau ketinggalan yang lain ya. Beratnya 2.72 karat, warna purple-nya cakep. Dari Brazil. Wow, unattainable ya. Oke. Ringnya semi mikro. Oke, lanjut kita ke yang sebelahnya nih. Apa nih Bang Yos? Ini Fancy Sapphire. Fancy Sapphire. Iya, Fancy Sapphire. Ngaca banget ya? Iya, kristal banget. Kristal. Hit only. Aduh, cakep, lumericik. Cutting shape-nya bagus, mejanya lebar. Ringnya sudah perak, mikro setting Bang. Mikro ya? Setting. Oke, betul. Oke, siap, cakep. Dengan berat 2.55 karat nih, warna green dan blue, hit only. Wow, warnanya green dan blue cakep banget, gemericik loh, lasernya ajib. Kena berapa nih Bang Yos? Ini saya open 5 juta Bang. 5 juta aja, yeah. Dibungkus teman-teman. Cutting siapa bagus nih, mejanya enak ya, lebar. Fancy Sapphire, hit only. Wow, ngaca banget nih. Kristal, lasernya ajib. Oke, siap. Lanjut, kita ke yang sebelahnya nih, nomor 4. Apa nih Bang? Ini blue spinel. Blue spinel. Iya, blue spinel. Wow. Oke, teman-teman, cutting shape-nya bagus ya, Niron ya. Round. Wow, ngaca banget, gemericik, lasernya nih, ringnya perak, semi-pro, dengan berat 1.99 karat, no treatment. Wow. Hampir 2 karat ya, cuma kurang angin aja. Iya, oke, kenapa nih, Bang? Yang ini saya open 3.200. 3.200 ya. Aja untuk blue spinel dibungkus, teman-teman. Shape-nya bagus nih Ron, wow, lasernya ya ajib. Barang kristal banget ini Bang. Kristal banget. Oke, dibungkus teman-teman yang belum punya nih, jangan sampai ketinggalan. Lanjut, kita ke mana sini? Iya. Apa nih Bang? Itu Crystal Beryl.
Crystal Beryl. Crystal Beryl. Bening banget ya. Cakep. Kristalnya bagus. Lasernya, oh enak. Ringnya perak. Semi mikro. Betul. Ngaca banget loh. Oke, dengan berat 3 cut pas. Warna green si yellow. Dan ini no treatment. Wow. Cakep banget. Warnanya enak. Kena berapa nih bang? Ini siapa bang? 4 juta bang. 4 juta aja? 4 juta. Crystal Beryl. Wow. Berat 3 cut pas ya. Iya. Yeah. Warnanya green is yellow, lasernya cakep, materialnya ngaca ya, minim inklusi bang ya, ada inklusi sedikit ya, sedikit aja bang ini, dibungkus teman-teman yang belum punya nih, jangan sampai ketinggalan. Oke, lanjut. Nah ini besar, warnanya enak apa nih bang? Ini Ortoclast Feldspar. Ortoclast Feldspar, yeah. Wow, warnanya cakep ya. Bening banget, kristal, wow, lasernya aji, oke, ringnya semikro, dengan berat 9.40 cut, warna green yellow, dan ini juga sama, no treatment. Ortoclast Feldspar, teman-teman nih, wow, kena berapa emang? Ini saya open 3,5 loh. 3.500 aja? Iya, 3.500. Oke, dibungkus teman-teman, oke, koleksi. Beli nih barangnya. Ya. Cakep-cakep ya, ini koleksi terbaru dari Bang Yose nih, wow. Cakep, fresh pop, beratnya 9.40 krat, cutting saya bagus, dan ini no treatment. Oke, okay. Lanjut. Apa nih bang? Ini moldified. Moldified. Batu meteor. Batu meteor. Clean ya. Juga. Bersih banget loh. Clean. Deep green ya, deep green warnanya. Wow. Deep green, tapi lasernya nih, wow, bermain. Oke. Okay. Ringnya udah micro setting. Ya. Ringnya micro setting. Oke, dengan berat 5.05 karat. Oke, warna bronze green, no treatment. Wow. Moldavite atau batu meteor, kalau di sini kita ya bilangnya, kena berapa nih, Bang? Ini saya open 6.5. 6.500.000, teman-teman. Kalau oh, jarang-jarang, Bang, ya, Moldavite bersih banget, clean. Ya, udah memo GRI ya. Wow. Aman jadi ya. Ngaca banget hasilnya dari GRI. Oke. Silakan teman-teman yang belum punya Moldavite nih, atau batu meteor. Cepat-cepat nih, jangan sampai tinggal. Lanjut. Oke, ini sebelahnya apa, Bang? Ini pink appetite. Pink appetite. Iya. Yeah. Wow. Warnanya enak. Kristalnya bagus, teman-teman. Lasernya ajib. Oke. Kotak ya, octagon kayaknya. Yeah. Keringnya semi-micro. Dengan berat 4.51 krat, warna orange pink dari Brazil Unreadable. Wow. Warna papa raja ya. Oke sih. Yang cakep kena berapa nih Bang? Ini saya open 3.500. 3.500 aja untuk pink appetite warnanya. Warna papa raja ya. Oke. Okay. Orange pink, cakep, warna ngaca. Kristal. Wow, cutting shape-nya bagus. Octagon ya, dibungkus teman-teman yang belum punya nih untuk pink appetite, jarang-jarang warnanya juga bagus. Oke. Okay. Lanjut di sebelahnya lagi bang, ini warna macam biru apa nih? Ini aquamarine bang. Aquamarine. Iya, birunya wow, ganas banget ini. Birunya aduh cakep banget ya, menyala. Wow, lasernya ajib, ngaca ya kristal, dan ini minim inklusi, ringnya perak micro setting bang ya. Iya. Yeah. Kaselipnya aquamarine, oke, okay. Berat 5.41 krat, treatment is undetectable. Wow. Birunya ajib loh, menyala bagus. Kena berapa nih? Yang ini saya buka 8,5 juta. 8,5 yeah, juta yeah, yeah. Aja. Aquamarine warna birunya cakep banget. Iya, yeah, mengerikan birunya, bagus. Bagus wow. Banget birunya. Wow. Silakan teman-teman dibungkus. Oke, Aquamarine Beryl. Beratnya 5.41 krat. Ngaca kristal ini minim inklusi, Bang ya. Iya. Yeah. Lasernya masih ada inklusi ya, belum clean ya. Cuma warna birunya bagus. Warna birunya ini loh, di atas rata-rata ya. Oke, okay, siap. Lanjut. Di sebelahnya lagi. Dan ini agak kecil. Ringnya juga simple. Wow. Itu ring micro setting simple, Bang. Mm-hmm. Micro setting ya? Iya. Wow. Apa nih, Bang? Ini natural hackmanite. Hackmanite, oke siap. Yang bisa reaksi sama sinar UV ya.
berubah warnanya dia. Wow, jadi matang. Oke, siap. Bukan sulap, bukan sihir ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Itu hampir clean barangnya. Wow, ini hasil lab-nya dengan berat 0.81 krat warna fuel blue no treatment. Heck, menaik, teman-teman. Wow. Warnanya ya, kalau kena review bereaksi dia. Iya, nanti dia kembali ke warna asal lagi dia. Kalau berapa lama, dia bisa nyimpan warna soalnya. Wow. Okay. Cakep. Kena berapa nih untuk heck? Ini saya buka 3.4. 3.400 aja. Hampir clean barangnya, hampir. Wow. Oke, berarti 0.81 krat ya. Iya. Carrying-nya micro setting simple, teman-teman nih, mewah, elegan. Oke, yang belum punya Hackmanite nih, teman-teman nih, yang kemarin belum kebagian. Oke. Wow, ini cakep. Hampir clean nih, Bang ya. Iya. Lasernya enak, cakep nih. Oke. Cakep banget. Lanjut. Oke, ini apa nih, Bang? Ini violet spinel. Spinel. Iya, warna deep color. Tapi lasernya gawat ini lasernya. Wajib banget gawat ya. Oke. Metalik. Oke. Elektrik apalagi cepet. Wow. Warnanya cakep. Kayaknya deep ya tapi enak nih. Ringnya micro setting. Oke, dengan 3.94 krat dari Burma ya, untreated. Oke, okay, cutting seatnya bagus, cushion, wow, kena berapa nih Bang? Ini saya buka 6,5 Bang. 6.500 aja. Ringnya 2 mikro. Ring sudah perak micro setting. Violet skin ya, warna violet ini cakep banget. Lasernya, ajib ya, wow, ngacak banget. Kristalnya untuk foto atau video lebih detail, teman-teman bisa lanjut ke nomor Bang Yose yang untuk yeah. Video dan juga diskusi. Untuk video outdoor, bisa okay. Request langsung ya. Lanjut. Ah, ini apa Bang? Ini Andesin Feldspar. Andesin Feldspar, warnanya macam ruby ya? Iya, warnanya gawat juga. Wow. Dan ini ringnya micro setting ya? Oke, warnanya teman-teman bisa sendiri video, warnanya matang banget, cakep, terang, menyala, lasernya. Wow, ajib, ringnya sudah perak micro setting. Oke, okay. Dengan berat 1.86 ket, warnanya only red, India untreated. Andesin Feldspar teman-teman nih, wow. Cakep banget. Kena berapa nih Bang? Ini saya buka 3.5, 3,5 juta. 3,5 juta aja teman-teman. Andesin Feldspar ya, warnanya cakep nih. Macam ruby. Merahnya ini loh, merah. Wow, menyala. Lasernya ajib, cakep banget ya. Oke, ringnya sudah perak, micro setting. Oke, lanjut. Apa nih Bang? Ini kalau Chinese Sultanite. Oke, okay, siap. Seperti biasa ya, batunya para sultan ya. Oke. Okay. Sultanite diaspora. Color change Bang ya ini ya. Iya. Wow, cakep banget. Ringnya ini sudah perak. Micro setting. Fitting setnya bagus. Cushion ya. Iya. Wow, kristal. Minim inklusi. Ini hasil lab-nya dari MRI sertifikat. Dengan 6.54 krat warna green to slate orange. Oke, okay, antre itu dari Turki. Oke, okay, wow. Mejanya bagus lebar. Untuk Sultanate diaspornya nih, kena berapa Bang? Ini siapaan 7 juta Bang. 7 juta aja. Wow, batunya para sultan, Sultan Turki, teman-teman ya. Beratnya 6.54 krat. Cutting shape-nya ini loh, ajib banget. Ngacak kristal. Wow, mini inklusi Bang ya. Iya. Oke, dibungkus teman-teman yang berminat jangan sampai ketinggalan. Di inklusinya rapi, nggak berantakan dia. Oke, lanjut apa nih Bang? Ini color change garnet. Color change garnet? Iya, dari brown ke red dia. Wow. Jadi kalau cahaya putih lebih ke brown. Kalau cahaya merah kuning dia lebih kuning, ke red ya. Iya. Aduh, cakep banget. Ringnya sudah perak micro setting. Oke. Hasilnya dengan berat 4.34 krat warna brown to red untreated dari Namibia. Color change garnet teman-teman. Jarang-jarang ya. Oke, kena berapa nih Bang Yos? Ini 4.8 saya. 4.800. Iya. Oke, dibonus teman-teman. Oke, jarang-jarang nih yang belum punya color change garnet, warnanya perubahannya dari brown to red. Berarti 4.34 krat nih untreated atau no treatment ya. Iya. Dari Namibia. Ngacak banget ya teman-teman. Kristal, lasernya ini loh ajib banget. Ringnya sudah perak, micro setting. Oke, okay. Lanjut. Apa nih Bang, warna merah lagi nih? Ini pinkish orange sapphire. Pinkish orange sapphire. HBE. Wow. Cuma barangnya clean banget. Aduh, clean banget ya. Cakep.
ngaca, cutting setnya bagus, ringnya sudah perak, micro setting, asletnya teman-teman dari CGL sertifikat dengan berat 32 karat, angkanya cantik banget sesuai dengan batunya ya. Oke, dari Tanzania Song ya, hit berlium warna 4 paraca. Wow, cakep banget warnanya, matang. Kena berapa nih bang? Ini saya buka 8 juta bang. 8 juta teman-teman untuk pinkish orange sapphire. Oke, dari Tanzania Song ya teman-teman ya. Wow, beratnya ini cantik banget, triple 2 krat. Clean banget barangnya, clean banget. Wow, clean, lasernya ajib. Wow, silakan teman-teman yang berminat. Langsung hubungi Bang Yose nih, jangan sampai ketinggalan. Oke, lanjut. Nah, ini apa bang? Nembak-nembak nih, lasernya. Ini rainbow spin. Wow, spin, rainbow spin. Teman-teman, teman-teman nih. Sparking rainbow-nya ya, atau dispersion-nya nih. Wow, teman-teman bisa sendiri, ajib banget, menari-nari dalam batu. Oke, siap. Cakep banget. Oke, dan ini ringnya sudah perak. Micro setting bang ya. Micro setting tamper deh. Taper, mewah, cakep. Nah, ini seleknya. Sertifikat dari CGL. Dengan berat 2.07 karat, warna yellow green. Oke, dari Sri Lanka, no treatment. Wow, eye clean bang ya. Iya, yeah. Cakep banget. Eye clean, rainbow-nya juga bagus banget. Wow, nembak-nembak loh, teman-teman, muncrat-muncrat bahasanya. Oke, okay. Kenapa apa bang? Ini saya open 6,5. 6.500. Wow, ngaca banget, kristal, lasernya nih, spark rainbow-nya, ajib, muncrat-muncrat ya. Oke, okay. Wow, ini aslinya ajib banget loh. Nanti teman-teman foto atau video lebih detail bisa lanjut ke Bang Yose yang tertera di video dan juga di sini. Wow, cakep banget nih. Oke, okay. Ada di sebelah pojok kiri bawah. Lanjut bang. Ah ini. Ini wow. Trapezius Sapphire. Oke. Okay. Trapezius Sapphire ya. Iya, yeah, Trapezius Sapphire. Wow. No hit Sri Lanka deh. Cakep, terlihat ya teman-teman ya trapisnya. Wow, ini cutting shape bagus, mejanya enak, lebar. Oke, okay. Ringnya ini sudah perak. Micro setting. Hasilnya, trapis sapphire dari Sri Lanka ini, no treatment, beratnya 3,5 karat. Oke, okay. Wow, warnanya blue. Cakep banget. Oke, okay. Untuk trapis sapphire ini bang, kenapa? Saya buka 4,5 bang. 4.500. Yeah. Oke, okay. Trapis sapphire. Beratnya 3,5 karat dari Sri Lanka, no treatment ya. Yeah. Ringnya sudah perak, micro setting. Wow. Unik loh, cantik banget nih. Oke. Okay. Seratnya kayak macam bulu bang ya. Iya yeah, betul. Oke, okay, siap. Silakan teman-teman yang berminat untuk foto atau video lebih detail, lanjut aja nih teman-teman. Jangan sedikit kalah. Lanjut. Nah, ini apa bang Yos? Ini orange pink tourmaline. Turmalin, orange pink, warnanya orange pink, warna 4 paraca ya, menyala, membara, lasernya, wow, ajib banget. Meja lebar dia bang, enak banget. Merah, oke siap, cakep banget, lu kemericik. Aslipnya, pink turmalin dari Mozambik, treatment specified, ada 9.44 karat, warna orange pink. Wow, ajib banget lo, menyala, kena berapa nih bang? Ini saya buka 8,5 bang. 8.500 saja. Iya, oke, okay. Harga masih bisa nego teman-teman ya. Masih bisa nego. Besar nih. 9.44 karat. Mejanya cakep, lebar. Wow, lasernya ajib. Oke. Okay. Silakan, namun jangan sampai ketinggalan. Oke, okay, lanjut. Kita ke sebelahnya lagi. Ah, ini warnanya merah pekat. Garnet. Enggak. Ini red zircon. Red zircon. Yes, red zircon. Wow, teman-teman, ini bisa sendiri apa warnanya loh. Wow, ajib banget ya lasernya nih. Cakep banget. Oke, ringnya ini. Micro setting. Micro setting. Wow. Oke, ini hasilnya red zircon dari Tanzania, treatment specified. Berat 4.89 karat, warna purple red. Oke, wow. Cakep banget teman-teman, lasernya aja kena berapa nih bang? Ini saya buka 7,5. 7.500 teman-teman untuk red zircon, warnanya purple red, beratnya 4.89 karat, cutting shape-nya bagus ini, octagon. Wow, cakep loh ya.
Ya walaupun ada gendut, tapi lasernya ajib bang ya, ngaca ya. Banget, kristal banget loh. Dibungkus teman-teman yang belum punya Red Zircon, jangan sampai ini ketinggalan. Oke, lanjut. Nah, ini bening. Carlos apa bang? Zircon. Zircon juga. Ya, kalau Zircon. Oke, siap. Wow, bening banget. Lasernya cakep, ajib, gemericik ya. Caringnya perak, micro setting, taper. Ya, Carlos Zircon dari Sri Lanka ya, treatment not specified, kata 8.72 plat. Carlos, wow, like diamond loh. Oke, kena berapa bang? Ini saya buka 9 juta bang. 9 juta teman-teman untuk Carlos Zircon, wow, cakep banget ya, udah kayak berlian loh ini. Lasernya ajib, cakep, bening, dan ini bersih bang ya? Iya. Wow, bersih bingit. Ajib banget. Oke, lanjut. Nah, ini warnanya mateng, cakep. Ini Tanzanite. Wow. Tanzanite mikro. Teman-teman warnanya ini loh, mateng banget, cakep banget ya. Oke, intens, ngaca. Kristal, wow, ringnya sudah perak, micro setting ya. Iya, ini saya pesen ringnya bang. Oke, handmade ya. Oke, siap. Warnanya ini loh, ajib banget, cakep. Asilipnya Tanzanite Zoisit, oke, dari Tanzania ya, TE common umum. Berada 7.05 karat warna Fields Blue. Wow, warnanya ajib banget, cakep. Pekat, kena berapa ya bang? Ini saya open 35 bang. 35 juta teman-teman untuk Tanzanite. Wah, warnanya ini lo menggoda banget, cakep banget ya. Clean barangnya. Oke, clean. Ngaca banget kristal, lasernya ini lo ajib banget. Oke, silakan teman-teman yang berminat untuk menambah koleksi batu permatanya. Oke. Wow, Tanzanite beratnya 7.05 karat. Cakep banget kristalnya, ajib. Oke. Lanjut kita ke yang terakhir nih, besar. Apa bang? Ini Bicolor Tourmaline. Bicolor Tourmaline, yeah. Teman-teman nih, wow. Minim inklusi, permukaan mulus total, warnanya juga gawat ini. Cakep banget loh. Ngaca kristal, ajib banget ya. Oke. Besar ya size-nya nih, teman-teman. Iya, yeah, gede wow. Banget. Gede banget. Lasernya. Aduh, ajib banget ya. Ringnya pasti micro setting custom handmade ya. Iya, betul. Pesan itu wow, juga. Wow, karena besar teman-teman ini. Cakep banget loh. Oke, hasilnya dari Skylab ya, passbook. Bicolor Tourmaline dari Mozambik, treatment not specified. Warnanya orange dan pink. Oke, beratnya 34.74 karat. Wow, teman-teman. Ajib banget loh lasernya ini. Gemericiknya. Duh, beranahan kena berapa bentuk yang terakhir untuk Bicolor Tourmaline ini? Ini saya open 40, Bang. 40 juta. Ya. Silakan teman-teman dibungkus untuk menambah koleksi buat permatanya. Wow. Oke, setelah sekian lama nih, hampir 3 bulan ya. Iya, hampir 3 bulan. Bang Yose kembali lagi mempromosikan, kita update lagi nih koleksi-koleksi terbarunya nih. Wow. Yang terakhir Bicolor Tourmaline besar 34.74 dari Mozambik, warnanya orange dan pink, di material yang ngaca banget, kristal minim inklusi ya, cutting shape-nya bagus nih, octagon, wow, ngaca kristal, ringnya perak, micro setting custom handmade ya. Iya. Oke, siap. Oke, silakan teman-teman apabila berminat bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di video nih di pojok kiri bawah. Oke, terima kasih Bang Yos. Thank you. Terima kasih banyak. Setelah kembali lagi mempromosikan buat mencap-cap ajib-ajib nih di Nanmu Channel. Dan juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video sampai habis, jangan lupa support dan dukungannya apabila teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Mantap.